你莫讲我啦，啊灰灰咯，你无通，无你莫讲我对对 ，Hello， 啊 ，Good morning 啊 ，Sekarang saya ada di rumah kawan， saya punya kawan mau jual rumah ini di Taman Mili Medium， cuma 350,000 sahaja， tapi dia punya bank value nya 420,000。Jadi ini bermaksud, okay, boleh full. Sekarang saya di tengah-tengah tangga sini. Okay, sekarang saya di tangga sini. Tengok. Okay, sekarang saya naik tangga kasih tengok. Atas punya bilik ya. Okay, atas punya bilik. Bilik pertama. Okay, ini bilik pertama. Okay. Lepas tu sini ada 3 bilik lah. Ini master room. Okay, master room. Tandasnya besar. Ya, ini tandas ya. Besar ni tandas. Okay, lepas tu bilik ketiga. Okay, ini bilik ketiga. Ini sedang renovate ya. Okay, ini tandas. Atasnya ada satu tandas. Apa sebab ini rumah mau dijual? Sebab ini owner dia mau pindah pergi KK sudah. Jadi dia mau jual rumah inilah. Dia mau pindah pergi KK, beri rumah di KK lah. Okay, dia punya tangga begini ya, tangga ada mosaiknya, ada mosaik punya tangga. Lepas tu you tengok sini lah. Okay, kenapa sini banyak barang? Sebab dia sebenarnya dia mau bikin itu belakangnya. Ini dibawa punya tandas. Okay. Di bawah punya tandas, di bawah ada satu tandas. Okay, ini besi sebenarnya dia mau buat belakang sini, dia mau buat belakang di sini. Okay, ada nampak tak sebelah sini orang Cina, sebelah sana orang Melayu. Okay. Yang belakangnya orang Melayu lah. Yang belakang sini orang Melayu lah. Sini ada orang tengah renovate. Okay, tengok. Kalau siapa-siapa mau beri rumah ini mesti mau renovate lah. Sebab ini owner dia tidak mau renovate lagi. Dia mau jual terus. Itulah dia murah dijual. Okay, you boleh full on sampai boleh full on sebab ini harganya bank value-nya 420,000 kan, tapi dia cuma mau 350,000 sahaja. Jadi dia mau cepat-cepat kasih keluarkan lah ini mau cepat-cepat kasih lepaskan rumah inilah. Okay, di bawah ini satu store. Ini barang dia pun kasih kamu sajalah. You boleh teruskan ini rumah. Rumah ini renovation, you boleh teruskan. Okay, ada satu tangki ya, tangki. Dia pun mungkin baru beli kah tangki ini. Okay. Lepas ini, okay, ini car park. Ini boleh muat dua gereja. Boleh muat dua gereja yang besar lah. Dua double gate pun boleh masuk. Sini Taman Mili Medium. Ya, jalan Bunga Raya kah? Jalan Sin On kah? Ira. Okay, sini phase 2 lah. Taman Mili Medium phase 2. Okay, ini palisan yang terakhir ya. Tengok ya. Palisan yang terakhir. Okay, depannya
tumbuh-tumbuhan sahaja. Sini barisan yang terakhir. Okay. Double story, 3 bilik, 3 toilet, 1 store. Ini pintu rumah. Pintu rumahnya ini, saya tunjukkan pintu rumah. 16796. Okay. Ini sebelah orang Melayu. Ini mungkin sebelah orang Cina. Okay, please share saya punya live. Kalau siapa-siapa ada minat mau beli rumah yang under market value, ya under market value, ya ini murah sebab dia under market value, jadi you boleh full loan. Okay, yang penting you punya gaji bersih mesti mau lebih kurang 3,500 lah. You boleh pergi bank loan lah. Sekurang-kurangnya mau 3,500 gaji bersih, you boleh buat loan. Ya, yeah? Please share saya punya live, kasih kawan yang ada minat mau beli rumah yang murah, yang under market value. Ya, yeah, please share ataupun suruh you punya kawan like saya punya page. Jadi you boleh hari-hari tengok saya buat live, tunjukkan rumah yang cantik lah. Okay, thank you, see you. Bye.